Sahrul Gunawan naik haji tahun ini bersama dengan sang istri. Sahrul Gunawan dan istri Dina Mutiara akan berangkat ibadah haji pada tahun ini. Mereka akan berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji pada bulan ini, tepatnya pada tanggal 24 Juni 2023. Sahrul Gunawan memang memiliki keinginan dan harapan yang ingin ia panjatkan di depan Ka'bah. Banyak harapan dan keinginan yang ia minta ketika akan melakukan ibadah haji. Salah satu keinginan dan harapan tersebut yaitu tentang rumah tangganya bersama Dina Mutiara. Sahrul Gunawan ingin mendoakan tentang rumah tangganya supaya bisa langgeng dan berkah. Ia juga berharap rumah tangganya dengan Dina Mutiara menjadi yang terakhir kali. Tidak hanya itu, Sahrul juga telah membayangkan melakukan ibadah haji bersama Dina Mutiara. Sahrul mengatakan bahwa bisa sangat menyenangkan untuk berdoa bersama sang istri. Ia belum memiliki persiapan untuk melakukan ibadah hajinya pada bulan ini. Hal itu karena keberangkatan ibadah haji terbilang mendadak. Dina Mutiara mengatakan bahwa keberangkatan ke Tanah Suci ini dadakan. Sahrul Gunawan akan berangkat haji karena ada tour and travel membawa jamaah. Sehingga Dina Mutiara belum memiliki persiapan apapun untuk berangkat ke Tanah Suci dalam menjalankan ibadah haji. Istri Sahrul Gunawan tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ibadah haji tahun ini. Seperti suaminya, Dina Mutiara juga ingin memanjatkan doa di tempat yang paling mustajab. Ia juga memiliki keinginan dan harapan tentang rumah tangganya dengan Sahrul Gunawan. Dina Mutiara menginginkan rumah tangganya dengan Sahrul Gunawan selalu dalam lindungan Tuhan. Dina menginginkan selamat dalam setiap langkahnya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ia mengatakan bahwa untuk masa depan tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Menurut Dina, walaupun terlihat happy tapi pasti memiliki banyak tantangan dalam rumah tangga. Ia juga berharap untuk pernikahannya kali ini bisa melewati setiap fase dengan selamat. Ika, harapan rakyat.